Anda menyaksikan patroli bersama saya Nurul Cinta. Pemirsa, mobil angkutan penumpang umum yang bermuatan 6 orang terjun ke sungai di Musirawas, Sumatera Selatan. Akibatnya 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 orang terluka. Warga berupaya mengangkat mobil yang terjun ke Sungai Kelingi di Desa Lubuk Muda, Musirawas, Sumatera Selatan. Mobil bermuatan 6 orang tersebut awalnya melaju dengan kecepatan tinggi dari kota Palembang menuju Jambi. Setibanya di lokasi, mobil oleng hingga akhirnya terperosok ke sungai. 4 orang termasuk sopir sempat dilarikan ke puskesmas. Naas, nyawa mereka tak tertolong, sedangkan 2 orang lagi mengalami luka ringan. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Sebenarnya mobil itu dari sekitar jarak 100 meter itu memang agak kencang. Tahu-tahu kayaknya hilang kendali. Terus pertama bentur pembatas ini istilah tanah. Yeah. Dari bentur itulah langsung terjun ke sungai. Setelah beberapa jam, kendaraan akhirnya dapat dievakuasi. Pihak Satlantas Polres Musirawas dan Ditlantas Polda Sumatera Selatan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa mobil. 2 korban selamat juga akan dimintai keterangan setelah kondisi mereka stabil. Sedangkan 4 jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas, Sumatera Selatan.